Halo, ketemu lagi dengan saya Jasem dari Pesona Audio Post Pengumben. Kali ini saya dapat proyek pemasangan audio di Toyota Celica. Apa aja sih yang mau dipasang? Yuk, kita lihat yuk, ke dalam yuk. Kita mulai dari depan dulu ya. Ini untuk penempatan speaker, kita bikin model yang sistem tempel. Modelnya seperti ini nih ya. Jadi ini penempatannya nih bagus sekali nih. Jadi satu tidak mengganggu estetika, kemudian keoriginalnya tetap terjaga, kemudian tidak blind spot. Jadi seperti ini nih. Ini bagus sekali nih. Ah, ya. Ininya nih kita bikin framing. Jadi ngikutin daripada kontur yang ada di mobil ini. Ini menggunakan speaker MTX ya, 3-way ya. Ini didesain memang seperti ini. Jadi ini bisa enak lah melihatnya. Kemudian head unit kita pakai Pioneer. Ya. Sesuai dengan struktur yang ada seperti ini. Kemudian kita lihat yuk ke belakang modifikasi seperti apa sih? Nah, ini pemirsa yang sudah terpasang nih ya. Ini kita bikin boxnya model seperti ini. Ini ngikutin daripada kontur body mobil sehingga dilihatnya tuh enak, manis, rapi seperti ini lah. Ini penempatan daripada power untuk 4 channel menggunakan MTX Terminator. Kemudian speaker kita juga menggunakan MTX Split. Kemudian subwoofer kita juga menggunakan produk dari MTX juga pakai 12 in, tipenya Thunder 4500. Kemudian di sini ada power juga nih monoblock. Kita menggunakan MTX juga, tipenya 600 XD. Sampai berjumpa lagi di channel yang sama di waktu yang berbeda. Salam.